Nyariin apa? Mana ya? Hah? Mana ya? Nyariin apa? Bayangan gua. Bayangan lu mana ada di sini? Handphone. Tadi ketinggalannya di mana? Tadi sih nggak bawa. Ya ngapa-ngapa dicari? Nah, gua biasanya suka nyimpen di sini. Kan lu tahu sendiri suka nyimpen di sini. Lu lihat nggak? Lu mah orang udah lupaan lu, umur masih segini udah pikun lu. Enggak, mana ya? Lu punya handphone nggak? Enggak. Ya ngapain dicariin? Gak punya handphone ada lah. Bukannya lu suka pegang, kalau kemana-mana gue liat, kalau gak taruh di situ. Mamang kali ya? Mamang coba tanya, ya? Mamang kadang-kadang suka. Mang! Juga. Mang! Mang! Kenapa, Le? Itu handphone saya ya? Ah, ini lagi seru nih. Saya lagi main game War of Angel. Ya, tapi itu kan handphone saya kan? Ya, nggak tahu juga. Ini, Le, perang-perangan, Le. Loh, perang-perangan di... Yang lu, Le? Di galaksi. Kenapa itu? Lihat HP. Oh? HP-nya kan di situ lu gampang lihat kemari. Malah main game begitu. Saya nyariin HP. Ini seru banget, Le. Seru game gimana? War of Angel. Perang-perangan di galaksi, bisa beli senjata juga nih. Wow. Emang serunya main game gini apa sih? Ih, seru banget ini mah. Ini mah gak ngabisin duit lah pokoknya mah. Oh, dimana-mana juga kalau game download itu bayar pasti bayar. Le, di sini nih saya tuh ya. Saya ngedownloadnya di 9 apps. 9 apps. Jadi kalau di 9 apps itu bakalan dapat bonus. Gamenya gretong. Gratis. Iya, gratis ini mah. Pokoknya mah 9 apps itu game store Android pilihan jutaan gamers. Itu Le, bisa download game apapun untuk di HP gratis. Jadi semuanya gratis. Gratis ini mah. Berarti kalau semua gratis, buru-buru download mumpung ini HP saya. Download aja semua. Semuanya. Ini mah udah tuh. Ya semuanya aja. Nih, Mario Le, Bros. Tuh, download. Saya mah selalu download games ya. Conjuring, di Conjuring. Apps. Bisa. Bisa. Bukan game, film. Ada yang baru. Ada. Nih, lihat nih. Nih. Hah? Nih banyak bonus nih di dalam gamesnya. Kita bisa baca artikel atau nonton video untuk lihat tips dan ulasan game dari 9 apps. Makin jago nih saya main gamesnya dong. Oh, kelihatan. Gamer sejati atuh saya. Waduh. Ya. Cara dapetin 9 apps-nya gimana nih? Ngedownloadnya? Gampang. Dapetin 9 apps-nya gimana gampang nih? Gampang, langsung aja download 9 apps dengan cara ketik 9 apps, angka 9, apps di Google. Oh, nah, terus? Terus download games apapun yang ada di 9 apps. Wow. Gratis. Gratis. Oh, gratis. Dong. Iya dong. Kalau misalkan gratis, kita bisa download game yang terbaru. Iya. Belum tahu game yang terbaru. Apa? Om, telelot om. Selain bisa download game sepuasnya secara gratis, 9 apps juga lagi bagi-bagi hadiah. Totalnya ratusan juta rupiah. Wah, sekali. Wah. Serius, Mang? Ratusan juta serius rupiah, Mang? Serius deh. Stinky. The band. Serius, Mang? Ada total hadiah ratusan juta rupiah dari 9F yang bisa didapetin dari sekarang. Wah, hebat kalau begitu. Ya. Pemirsa di rumah bisa ikutan, caranya gimana? Bisa dong, pemirsa di rumah juga buruan ikutan. Caranya cuma ketik 9F, angka 9, apps di Google. Nih. Terus ada ini, tinggal gosok 7 kotak yang ada di dalam hadiah. Oh. Tapi jangan gosok HP-nya ya. Hancur nanti. Tinggal gosok 7 kotak. Ini ada 7. Nih ada 7. Oh, yang ada untuk dapat hadiah. Baik, kehalangan itu. Iya, iya. Nah, keren banget ini. Nah, ini. Keren banget nih. Wah, hebat kan? Ya, pokoknya ini buat pemirsa di rumah, download terus ya karena gratis ya. Terus karena apa? Gratis bisa dapat total hadiah ratusan juta rupiah. Ini makanya 9F ini adalah game store Android pilihan jutaan gamers. Wow. Mana apa? Yang gua ambilin buat gua. Ambil tuh. Rek, oh. Itu nine udah apps. Di downloadin, Rek. Game-nya. Nah, ini kan HP saya. Aduh, itu saya udah kayak HP sendiri dong. Rek, saya pinjem dulu lah. Nggak itu bisa. Lagi asik-asiknya War of Angel. Itu nggak saya bisa. Sembari nungguan. Nggak. Countdown. Ntar kan tanggal bisa. Jam 12, Rek. Nggak bisa. Aduh, saya ngapain? Tidak bisa. Gak
udah lama, HP punya saya, HP sendiri dong download. Ya, kan ini mumpung gratis. Ya udah, daripada mamang pakai kartu kredit saya terus habis, ya mendingan pakai beli HP. Ya, gratis. Udah ada HP lu. Udah mendingan ke kota. Ada apa? Itu ada toko HP namanya toko Congher. Sana aja. Lagi murah-murah. Siap. Ya udah tuh. Ya, ke sana. Ya udah. Oh, sayang sekali. Ini Talk Show Choice World tonight, pada malam hari ini kita akan memanggil salah satu personil ataupun penyanyi dan juga dia guru vokal, dan dia akan membacakan nominasi berikutnya. Kita sambut, inilah dia, Mbak Berkah dan Tulus. Sini. Yang dipanggil Tulus, yang datang Tales. Ini kamu ngapain sih? Ngapain kayak bawa orang satu kampung tau enggak? Cie. Cie pegangan tangan, cie. Memorian ya. Loh, ngapain? Lepas, aku udah lepas, kamu aja yang megangin aja. Dilihat orang banyak enggak enak. Ini, lo ini gimana kamu? Siwata. Oke, pada malam hari ini, Mbak, ini Mas Tulus ya? Ya, saya Tulus, hati saya yang Tulus, tapi nama saya Tukul. Iya. Mbak Berkah, berdua. Nama saya Berkah. Sekali lagi. Datang dari mana? Berkah. Ya, dalamnya lihat ada apa? Ada apa, Mas? Enggak tahu ada apa. Semua orang ada di dalam semua. Mbak Berkah bareng sama Mas Tukul. Benar saya bareng. Jam berapa dari rumah? Dari rumah jam 12. Oh iya. Syukur ya sudah ada di sini. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Okay. Alah sudah. Oke, okay, Andre silakan Andre. Oke. Okay. Baik, semua orang dianugerahi oleh suara yang berbeda-beda. Oleh suara yang berbeda-beda. Semua orang dianugerahi suara yang berbeda-beda. Iya, itu dia. Dan ini Talk Show membuat kategori Voice of the Year. Voice of the Year. Ngomong kamu nanti kalau ngomong ini kolu sudah habis 4 saya. Biasa aja. Ngapain sih kamu cuy? Oke ya. Adalah kategori The Voice of the Year. Ada yang keliru mungkin? Enggak, pas. Enggak ada. Yang keliru di apanya? Muka. Dan inilah nominasinya adalah. Dan inilah nominasinya adalah. Enggak enak. Langsung salah itu sama. Di situ ada. Yang enggak enak itu siapa tuh sebetulnya? Yang enggak enak dari tadi kamu. Saya tuh enggak habis makan apa kamu? Habis makan makananmu. Nominasinya adalah
satu buku Henry Potter. Kenapa? Karena pemenangnya adalah pemenangnya. Pemenangnya adalah. Tapi nggak pakai dan, nggak pakai dan. Mohon maaf. Nggak buat panitia besok-besok membawa nominasi jangan dia berdua ya. Gak pernah kompak dari tadi. Gak pakai dan kan ya. Gak pakai dan, langsung pemenangnya adalah. Pemenangnya adalah. Ya. Gitu. Ini pakai dan. Jangan, jangan, jangan. Pakai dan dong. Pemenangnya. Dan aja kok jadi masalah. Dan. Berarti nggak pakai dan, nggak pakai dan, nggak pakai dan. Dan kan selain seven. Awas ya kamu kalau pakai dan awas ya. Nggak, nggak. Mulutmu kasih sini mulutmu. Seru banget. Ya. Nah, gitu aja pak, gimana? Masa gitu aja pak, kamu nggak mau gitu? Ya. Mendapatkan momen baru. Belum. Ya. Tapi kan produksi terus ya. Silakan. Salam. Oh, ya. Oke. Terima kasih. Untuk sahabatku dan semua yang sudah mendukung. Terima kasih banyak. Semoga penghargaan ini membuat. Intinya saya cuma mau bilang. Dengar diriku, suara hati ini sungguh cinta kamu. Hanya dirimu dan juga ini talk show. Akan kembali lagi dengan kategori selanjutnya. Setelah di yang satu ini, di sini aja. Revolusi digital telah berlangsung sejak tahun 80-an. Dan hal ini terjadi untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam berbagai macam hal. Desain komputer jinjing atau yang lebih dikenal dengan nama laptop telah berkembang dengan sangat pesat. Namun hal ini tidak membuat manusia cepat puas, karena kebutuhan manusia adalah ingin segala sesuatu yang serba cepat, simple, dan mudah. Sebuah inovasi teknologi telah melahirkan laptop dengan desain yang disesuaikan dengan kebutuhan modern. Minitop Polten adalah sebuah laptop dengan desain yang minimalis, ekonomis, dan efisien. Saya adalah seorang pengusaha muda. Pekerjaan saya menuntut segala sesuatu yang cepat. Jika kita lambat bergerak, maka kita akan tertinggal oleh perkembangan bisnis yang sangat pesat. Hanya dengan satu tombol pada keypadnya, membuat Anda tidak perlu capek mengetik dengan 10 jari. Dengan buku petunjuk pemakaian Minitop Polten yang lengkap, para pengguna tidak perlu bingung lagi untuk memakai Minitop Polten yang canggih ini. Dengan Minitop Polten, tidak hanya mempermudah kebutuhan perkuliahan, tetapi juga kebutuhan hiburan. Minitop Polten, sebuah piranti teknologi paling mutakhir yang dibuat sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Dengan desain yang minimalis, ekonomis, dan efisien. Limited Edition,
kami tawarkan dengan harga 50 juta saja. Luar biasa. Mini top Polten, mini laptop, jempol paten.